Penuh mulai batu 750.000 yang ini ya Gie, pas ya. Iya, mulai batu apa? 770 itu seduluran ya. Kelasnya seduluran A. Ah, 770. Iya. Penuh. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kembali kita berjumpa bersama juragan Pekalongan, juragan yang punya Jawa Tengah, Mas Edi Sugiharja. Dan beliau adalah IO dan pengelola tempat gantangan, tepatnya di Transmart Pekalongan. Dan hari ini tanggal 5 Februari 2023 bertepatan dengan acara PNM Paguyuban Mulai Mania dan PKN Paguyuban Kicau Mania. Kok bisa ada di tempat ini, Mas? Ya bisa aja dong. Emangnya kenal sampai Skandar? Kenal. Kenal dekat? Kenal enggak sih? Belum tahu deket ya, ya. Tapi insya Allah dengan hari ini ada acara 8 Mas ini, kedepannya mungkin ya. Akan lebih intensif lagi komunikasinya. Iya, iya. Hari ini tadi yang sudah main ada Anis Merah ya? Ada. Kok bisa Anis Merah main di sini? Itu Anis Merah tuh gimana ya? Nyasar apa gimana? Enggak. Dulu gua tuh pemain Anis Merah. Gitu. Jadi ada ikatan batin lah. Ada gini. Jadi ketika Mas Edi buat lomba, mereka hadir ya? Wajib. Karena begini tuh, PNM itu Paguyuban Murai Batu, itu memang mengkhususkan bermain Murai Batu. Yeah. Dan untuk jenis burung lainnya, ketika PNM fit PKN, Paguyuban Kicau Mania. Yeah. Jadi untuk jenis burung di luar Murai Batu apa aja? Ada cak hijau, ada kacer, ada kenari. Kenari gue belum lihat karena memang belum main. Ya, kacer kenari juga belum lihat karena belum main. Tadi kicau hijau tiket 220 ya. Full. Ngeri ya? Iya. Terus bagaimana respon teman-teman setelah? Alhamdulillah positif, semua menyambut nyaman. Dengan gelaran ini nyaman, tanpa teriak, duduk di dalam, pagar nggak jauh. Udah ada protes belum? Nggak ada. Nggak ada, berarti apa mereka takut protes sama Mas Egy, apa memang hasil penilaiannya bagus? Iya, penilaiannya bagus. Apa yang dikerjakan burung di gantangan apa yang sesuai. Juri ya, sesuai. Nah, sesuai dengan kinerja burung. Karena gini, dengan 24 gantangan kan belum semuanya dipahami oleh pemain-pemain. Banyak. Mas Egy disitu menjelaskan juga bahwa ajian terbuka segala macam. Ajian terbuka. Mereka bisa terima. Bisa terima ini. Untuk wilayah Pekalongan dan sekitar ya, ini baru. Baru loh? Baru. Yang pertama kali 24 gantangan, yeah. PNM main di sini. Yeah, karena Mas Egy biasanya main 25 gantangan ya? Iya, yeah, kemarin. Tapi itu juga campur 60. Oh. Enggak full. Campur ya? Campur. Takut rugi ya kalau main 24 gantangan lagi ya? Jangan gitu lah. Karena memang main 24 gantangan ini antik bro. Yeah. Mau tidak mau memang harga tiketnya sedikit relatif mahal. Karena kenapa? Karena dengan pesertanya dengan sedikit. Satu, pesertanya memang terbatas 24 gantangan. Yeah. Dengan tema fair play, dengan menghapus istilah ordeng, mau tidak memang honor juri itu lebih besar. Mungkin bisa ya berlipat-lipat honor normal lah. Tapi yang pasti semoga acara hari ini dengan sistem penilaian 24 gantangan PNM PKM ini bisa diterima oleh teman-teman Kicau Mania. Dan semoga cuaca lancar. Dan semoga Mas Egy selalu bisa menggelar event-event yang selalu fenomenal, yang memang kelas nasional seperti hari ini. Amin. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan. Amin. Ya, alhamdulillah. Makasih Bang Culik. Yoi. Arena 24 gantangan gaspol. 24 gantangan gaspol. Los dong. Berani. Nggak pakai rem. Blong.